Halo guys, selamat pagi. Sekarang saya lagi berada di Castel Center di Bali Denpasar guys. Sekarang ini saya lagi mau ngurusin kartu SL saya yang kemarin keblokir guys. Sekarang ikutin saya yuk ke SL Centernya. Let's go, here we go. Sini guys tempatnya. Oh my god, udah nggak ada. Oke guys, ternyata SL Centernya yang di Denpasar sini udah pindah, katanya pindah ke sebelah barat. Jadi sekarang tempatnya sudah disewakan. Yuk sekarang kita menuju ke sana yuk. Kita sekarang mau menuju ke Cellular World, ke tempat SL Center yang baru guys. Semoga masih bisa ya diaktifin kartu SL saya ya. Kalau nggak bisa ya udah deh, angut nggak apa-apa deh. Bagus-bagus guys sapinya. Ya kita tuh keluar dulu. Kita menuju ke parkiran. Menuju ke motor dulu guys. Oke guys, sekarang saya sudah sampai di Cellular World-nya. Ini guys, tuh Cellular World. Saya sudah sampai. Semoga ya masih bisa kartu SL ku diaktifin lagi ya. Kalau nggak bisa ya sudah deh. Saya mau naik sekarang. Oh ini dia SL Centernya itu guys. Guys siapa nelfon? Masih antri rek. Masih ngantri guys. Ya guys, akhirnya nggak jadi sekarang. Soalnya masih antriannya nomor 180 sekian. Kata si mbaknya kalau mau nunggu sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau nunggu besok disuruh balik ke sini lagi jam 9. Oke deh, kalau gitu bisa aja deh saya balik lagi ke sini ya guys ya. Sekarang saya mau pulang dulu dah, kasihan nanti anakku di rumah nungguin kan. Nggak jadi hari ini deh, terpaksa besok balik lagi ke sini karena antreannya panjang sekali guys. Besok aja pak, nggak jadi sekarang, antrenya panjang sekali. 186 berapa nomor? Iya, jadinya saya milih besok aja deh kesini lagi, saya ninggalin anak soalnya di rumah. Jam berapa sih ini nomornya? Katanya kan jam 9 buka, jam 10 baru buka, cuman jam 9 tadi sudah banyak yang ambil nomor antrian dulu. Jadinya bisa pagi jam 9 ke sini aja dah. Oke guys, akhirnya hari ini cancel, saya mau ngurus kartu ATL ku karena antriannya masih panjang banget. Masih saya dapat nomor antrian 186. Dan kalau mau sekarang harus balik lagi nanti jam 2 guys. Tapi
Saya kayaknya nggak mau hari ini deh, karena di rumah masih rempong dengan pekerjaan. Terus karena tinggalnya, kalau nggak mau hari ini, bisa datang ke sini jam 9 pagi guys, untuk ambil nomor antrian dulu. Ambil nomor antrian dulu, jam 10 baru buka. Oke, jadi sekarang saya mau pulang aja deh. Kasihan anak selama ini di rumah. Besok saya punya lagi ya, untuk ngurusin kartu SK-nya. Oke, thank you for watching my video, bye. Bye-bye, see you next.